cuacanya lagi hujan. Ini dia panggungnya Ustadz Maulana yang hadir di Kota Bau-Bau. Cuacanya tidak mendukung ya teman-teman. Ini cuacanya lagi hujan. Oh,
Sini di depan, 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 di depan
Tuh kan, kebanyakan jalan gak kebagian tempat lagi lah tempatnya. Tidak mau foto bersama. Dulu nggak kelihatan deh. Begini. Agak sedikit pakai lutut ya cewek. Iya bisa. Siap. Aku begini lah. Jangan. Iya itu mungkin juga nggak apa-apa. Oh iya udah. Berarti kita semua lagi. Gaya pertama, gaya KTP. Bayangkan 3 bulan latihan tadi itu. Kita foto nih kasih, kita foto nih waktu. Iya, lebaran. Lebaran. Alhamdulillah gaya ketiga, alhamdulillah. Gaya keempat, tujuh. Ibu wali kota. Capeknya. Tujuh, Ibu Jacqueline. Kemudian alhamdulillah. Gaya bebas. Yeay. Okay. Sebentar, MC-nya tugasnya belum selesai. Iya, saya tidak dibayar ini kalau sudah punya. Jangan lagi Pak Iskandar asli. Tapi jangan kipuran, nah. Sebentar ada 5 orang dapat hadiah handphone-nya. Ayo lebih kencang. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ala Sayyidina Muhammadin al-Lazim. Jangan pernah melawan takdir. Gak boleh. Makanya saya tadi banyak yang bisikin doa Ustaz supaya tidak hujan. Mohon maaf kali ini saya tidak mau. Karena doa hujan itu adalah rahmat Allah. Allahumma sayyiban nafian. Yang kita diajarkan oleh Rasul berdoanya, ya Allah jadikanlah hujan ini jadi berkah. Betul tidak? Bukan menahan hujan, karena saya bukan Rara. Itu hujan pemase. Betul tidak? Salah satu penyebab rezeki itu mandet kalau menghujat hujan. Enggak boleh. Sementara ada salah sunnah minta hujan. Kenapa kita tolak hujan? Saya berapa kali kemarin tahun 2019 saya haji, itu pas ukup hujan kita langsung keluar minta doa. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita kalau hujan dibuka ini lengan baru dikasih basah. Kenapa? Berkahnya hujan. Sayyidina Ali mengambil air hujan jadi obat. Mohon maaf, beda hujan, beda air biasa. Karena hujan itu adalah rahmat. Ada proses dari menguap jadi awan. Awan dibawa kemana diturunkan itu. Halo. Mohon maaf, malaikat yang menurunkan hujan yang ditugaskan oleh Allah, malaikat Mikail. Saya tidak pernah mendengar malaikat Rara yang pegang remote-nya. Halo? Jamaah. Yang gimana? Saya ceramahku agak lama itu. Gak apa-apa, Ji. Saya dibisik sama Pak Asisten. Baru kali ini keluar. Iya. Karena saya sendiri yang tutup jatuh. Para Roma. Nah, cari. Mana yang bisa lihat? Tidak didapat. Gak datang iblis. Menyambar jadi kakek-kakek. Maka tahu ke dinamanya. Di mana Nabi Zakaria sembunyi? Di dalam pohon. Masa kan Nabi sembunyi dalam? Ternyata Nabi Zakaria masuk di pohon. Tidak masuk semua baju, ada tas Siti di luar sini. Tas Siti. Mau tahu kenapa saya tadi masuk titis masuk? Bukan. Ini pasti ada orang berdosa di sini. Tidak biasa begini perahu ini. Mau tenggelam, maka di lot. Di semua penduduk kapal itu penumpangnya dikasih namanya, kasih masuk di lot. Siapa yang keluar namanya itu yang dibuang ke laut. Ibu mau main arisan begitu? Di Lot namanya Nabi Yunus.
ulangi. Masa Nabi ulangi? Kami bertobat, mana Nabiku? Nah cari Nabinya, tidak ada nih. Ada di tengah laut. Wih, maka dianggap Nabi Yunus meninggalkan tugasnya. Jadi tidak boleh meninggalkan tugas. Ibu-ibu, kalau masak kok jangan ku tinggalkan. Saya terus terang, bagus. Ada acara, tidak usah ada konsumsi. Tahu kenapa? Ini teknik. Kalau tidak ada konsumsi, berarti lapar. Itu. Pak Wali, dia dapat handphone. Ini dia dapat handphone dari Pak Is. Pak Is menyerahkan. Masya Allah. Terima kasih Pak Wali. Gara-gara Pak Wali yang menghubungi, gara-gara Pak Wali penyebabnya dia ada handphone. Alhamdulillah Pak Wali, terima kasih Pak. Terima kasih. Tidak akan berani pulang, kalau pulang kok yang hampir dosa aku.